Kita bertemu lagi dalam Bicara Agro. Untuk kali ini kita upgrade kepada sistem hidroponik untuk tanaman melon secara dash bucket dan juga secara takung. Jom kita view hidroponik di dalam melon di dalam hidroponik, takung dan dash bucket. Jom kita view. Okay, kita view dulu untuk hidroponik melon hidroponik dash bucket. Seperti mana video saya sebelum ni, saya ada cerita mengenai dash bucket. Dash bucket membentuk, tak kisahlah bentuk macam mana, cuma konsep dia ada drip di atas, drip masuk. Yang ini menggunakan media lekang, dia masuk masuk, dan juga ada takungan dan air sebanyak. Kalau saya buat 2 inci 2 inci untuk takung, dan air masuk dalam pipe ni dan dia return baliklah kepada sistem tangki. Okay, untuk kali ni, sebelum ni saya buat kaedah yang ini, okey berbuah, tapi yang ini saya telah upgrade. Di mana yang pertama saya upgrade. Sebab yang ini saya nak pastikan bahawa kandungan oksigen dalam air, kandungan oksigen terlarut dalam air mencukupi ataupun melebihi daripada apa yang sepatutnya. Jadi saya masukkan bubble. Nah, bubble supaya oksigen dibantu lagi oksigen. Nah, sebelum ini tak. Sebab kena faham sistem pengegaran memerlukan oksigen dalam air yang agak tinggi. Kalau boleh 4 ppm ke atas. Nantilah lain kali saya ukur berapa kandungan oksigen terlarut dalam air untuk air baja AB ni. Ni air baja AB. Okey, kita view dulu. DFT ni. Okey. Dan juga tadi kandungan oksigen terlarut juga dalam air, saya pump juga masuk di dalam set untuk dash bucket ni. Okey, kalau anda tengok ni, ni pipe dia. Kita tengok tak apa, kita view dulu bahagian dalam bagaimana untuk oksigen tu ada tak? Nampak tu? Ada buah-buah oksigen di dalam. Jadi saya pump oksigen. Ini tambahan baru. Sebab saya nak bagi full optimum yang lebih baik kepada sistem pengakaran. Sebelum ni saya fokus kepada sistem tanaman di atas, tapi kali ini kita nak bagi full lagi supaya akar dia lebih baik daripada sebelum ini. Okey. Kita tengok. Untuk pertama saya buat dulu, kita ada dua set lah. Dua set jenis, itu DFT yang ini. Saya buat 3 pokok. Saya akan bandingkan DFT, untuk standing takung. Takung yang ini pun 3 pokok. Jarak tanaman sekali ni saya buat lebih kurang sekaki lebih lah. Tak ada ruang, ruang dah padat dekat set ni. Ini pun set modified daripada set hidroponik biasa, terpaksa. Dan juga yang ini saya pun masukkan bubble. Sekejap, kita tengok. Kita buka. Semuanya DIY. Sebenarnya untuk hidroponik ni anda boleh DIY saja. Yang pentingnya anda tahu konsep dia. Nampak? Bubble lah. Saya pump bubble. Ni, oksigen. Kalau oksigen masuk, bubble ni adalah kita akan tinggikan kadar oksigen terlarut dalam air. Okey, kita tutup dulu. Dan juga bubble ni pun bagus juga untuk mengelak daripada pembiakan nyamuk lah. Nyamuk. Bila bubble ada ni, nyamuk dia tak nak bertelur lah. Tak akan singgah di atas permukaan air dan tak bertelur. Jadi baguslah. Okey. Jadi untuk kali ini set saya bawa kepada anda, set perhatian untuk hidroponik melon, dua teknik, iaitu yang pertama untuk dash bucket. Kena tengok video-video sebelum ni ya. Dash bucket ni konsep mudah. Saya pun beli je pasir ni, modified, pasang. Ataupun kita gunakan takung, beli bekas. Bekas ni pun tak mahal, saya beli RM2, cuma modifikan yang ini. Letaklah apa-apa, yang pentingnya anda modify semuanya. Dan beli isi leka, media leka untuk pegang pokok saja. Setakat ni alhamdulillah pokok hidup.
dan penggunaan isi saya menggunakan 1.5 isi. Oh, sebenarnya nak menanam bukan sukar, tetapi adakah kita memahami konsep yang kita nak tanam itu. Sebab yang ini konsep kepada hidroponik DFT dan dash bucket. Kalau ada sebarang pertanyaan atau komen, boleh komen, boleh tanya, insyaAllah saya cuba jawab. Tapi yang ini untuk kali ini saya view dulu untuk set ini, dan kita akan update dari semasa ke semasa. Dan juga di sana, di sana, kita tengok di sana. Ya, ini saya akan buat video khusus pula. Di sini menggunakan teknik dash bucket juga, tapi bekas yang berlainan lah. Tapi teknik yang sama, konsep yang sama, dash bucket. Yang ini kita menggunakan air baja ikan. Sana ikannya. Jadi yang ini adalah air baja ikan ataupun menggunakan aquaponik. Kalau tengok daun, mengacam juga daun hijau. Sebab yang ini baru 2 hari masuk dalam set, tapi kehijauan daun tu untuk aquaponik pun nampak boleh sukses juga. Sama konsep sama dengan yang sebelah. Sebab saya akan bandingkan dash bucket yang ini, teknik budget AB, dengan dash bucket yang ini aquaponik. Jadi video kali ini anda boleh nampak teknik dash bucket untuk hidroponik baja AB dan juga takung. Pada masa sama ada nampak dash bucket. Kita akan bandingkan dash bucket baja AB sebagai kimia dengan dash bucket aquaponik. Menarik. Kali ini menarik kali ini. Saya tanam ini adalah melon variety, lupa, kanakaran lebih kurang, kanakaran kot ataupun TML, benih daripada Thailand. Jadi kita doakanlah supaya permatian saya ini berjaya. Melihat kepada suasana tanaman, okey, cuma suasana kepada serangga ataupun penyakit perosak, yang itu yang kita kawal lah. Tapi insyaAllah lah, kita akan sentiasa kemas kini dari semasa ke semasa. Menarik kan? Sebab yang ini sekarang ni adalah menjadi popular di kalangan penanam-penanam rock melon secara hidroponik. Jadi terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi dalam Bicara Agro pada video-video akan datang. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Sekian, jumpa lagi.